Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba ngebahas ataupun mengupdate salah satu website penghasil cryptocurrency yang pastinya di sini secara gratis. Dan untuk cloud mining ini ada 30 koin yang bisa kita mining secara gratis ya, teman. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke, baik, di sini saya sudah berada di halaman dashboard ya dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita bahas kali ini adalah mustohas.com. Di sini juga seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasannya ada 30 koin yang bisa kita mining dan pastinya secara gratis, teman. Hanya saja di sini untuk aktifkan miningnya hanya boleh 1 koin aja ya. Jadi tidak bisa aktifkan 2 koin atau 3 koin. Nah, untuk koinnya kalian bebas, kalian tinggal pilih aja koin mana yang ingin kalian mining. Di sini banyak sekali untuk pilihan koinnya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di balance saya ada 226 Dogecoin ya, karena di sini saya miningnya Dogecoin. Nah, untuk cara aktifkan miningnya kalian cukup klik aja di bagian start mining yang ini, teman. Nah, kalau sudah kalian aktifkan nanti bakal seperti ini ya tulisannya ya. Nah, kemudian di sini jika kalian bertanya, "Bang, apakah ketika kita keluar dari websitenya miningnya tetap berjalan?" Nah, jadi untuk miningnya tetap berjalan ya, teman, walaupun kita keluar dari websitenya ataupun kita close websitenya. Jadi tidak berpengaruh kepada RAM handphone kalian ataupun kuota kalian ya, atau paket data kalian. Karena itu banyak sekali yang menanyakan seperti itu ya. Jadi itu tidak berpengaruh, teman, karena ini adalah cloud mining. Nah, di sini juga saya akan mencoba melakukan live withdraw lagi di Dogecoin ya. Kalau kemarin itu withdraw saya di LTC, namun kali ini kita akan coba WD Dogecoin. Mungkin di next video kita akan coba WD BNB-nya ya, jika websitenya masih legit. Nah, di sini langsung aja kita akan coba live withdraw untuk saldo 226 Dogecoin. Cara withdraw-nya kalian cukup klik aja di bagian garis 3 di pojok kiri atas. Selanjutnya di sini kita klik di bagian withdraw. Setelah itu kita bakal diarahkan ke halaman withdraw-nya seperti ini. Dan untuk minimal withdraw-nya juga sudah tertera, kalian bisa baca-baca aja untuk minimal penarikannya. Seperti Bitcoin di sini minimal penarikannya 100.000 satoshi Bitcoin, untuk LTC 0,17 LTC ya. Nah, kalau di BNB, sorry, kalau di Dogecoin di sini 160 Dogecoin. Nah, kita akan coba withdraw semua aja sebesar 226 Dogecoin ya. Kita tulis saja di sini 226 seperti ini. Kalau sudah di sini tinggal kita masukkan aja address ataupun alamat koinnya di bagian kolom wallet. Di sini saya akan ambil dulu ya. Saya akan ambil dulu untuk alamat Dogecoin saya dari wallet rekeningku.com. Setelah itu tinggal kita masukkan aja di bagian kolom walletnya seperti ini. Pastikan untuk alamatnya ataupun addressnya sudah benar ya, teman. Nah, kemudian jika kalian bertanya, "Bang, apakah WD ke Indodax bisa? Apakah ke Binance bisa? Apakah ke Trust Wallet bisa? Ataukah ke VoucherPay bisa?" Jadi untuk walletnya di sini bebas ya, karena tidak ada untuk FAQ walletnya ya, teman. Jadi artinya di sini untuk walletnya bebas. Nah, langsung aja di sini kita akan klik di bagian withdraw ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini keterangannya successfully. Dan kita tinggal tunggu aja untuk penarikannya. Di sini kita coba masuk lagi ke bagian menu dashboardnya, apakah saldonya sudah berkurang atau belum ya. Oke, di sini saldonya sudah berkurang menjadi 0,6 ya, 0,6 Dogecoin. Nah, di sini saya akan coba aktifkan mining di BNB Coin ya. Caranya tinggal klik aja di bagian start mining seperti ini. Nah, di sini sudah aktif untuk mining BNB saya, dan untuk saldonya juga sudah berjalan ya, ataupun miningnya. Kemudian di bagian Dogecoin-nya di sini miningnya sudah berhenti ya, karena sudah kita aktifkan di bagian BNB-nya. Nah, kemudian jika kalian bertanya, "Bang, kenapa bisa secepat itu bermain gratisan?" Nah, di sini untuk kita lebih cepat bermain ya, ataupun mining secara gratisan,
ada dua cara untuk menambahkan kecepatan miningnya. Karena di sini semakin besar kecepatan mining kita, semakin cepat juga kita melakukan penarikan ya, atau mencapai minimal penarikan. Nah, di sini untuk kecepatan mining saya ada sekitar 2768 GHS ya, dan ini saya dapatkan secara gratisan. Jadi cara untuk menambahkan GHS-nya secara gratisan, kita bisa klik di bagian exchange, teman. Nah, jadi semakin banyak kita exchange, semakin GHS kita bertambah ya. Jadi exchange ini adalah menukarkan saldo hasil mining kita menjadi kecepatan mining. Caranya kita klik aja di bagian exchange. Di sini saya akan coba exchange di bagian Dogecoin ya, karena saldo saya tadi ada sisa di bagian Dogecoin. Tinggal kita klik aja di bagian Dogecoin-nya seperti ini. Kemudian di sini untuk assurance-nya kita ganti CLOT atau GHS. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan aja nominalnya di bagian send Doge-nya ya. Kita tinggal masukkan aja seperti ini. Kemudian di sini sudah tertera berapa yang kita dapatkan ya GHS-nya, yaitu 0,755 GHS ya dari saldo 0,612 Dogecoin. Langsung aja kita klik di bagian exchange, teman. Oke, di sini error sekali lagi coba. Nah, sudah berhasil ya, sudah successfully complete. Artinya di sini saldo Dogecoin saya sudah menjadi 0 karena sudah saya tukarkan menjadi kecepatan mining ataupun GHS. Nah, jadi seperti itu ya, teman, cara untuk mendapatkan ataupun menambahkan kecepatan mining ya dengan cara bermain gratisan, yaitu dengan exchange. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, di sini kalian bisa masuk ya ke bagian menu banners ya, teman. Nah, di bagian menu banners ini ada link referral kalian yang bisa kalian salin ya, kemudian kalian bagikan ke sosial media kalian. Jadi jika ada referral yang mendaftar menggunakan link referral kalian, walaupun referral kalian itu tanpa deposit alias bermain gratisan, kalian juga akan mendapatkan komisi kecepatan mining ketika referral kalian itu melakukan exchange. Jadi kalau referral kalian itu tidak melakukan exchange, kalian tidak akan mendapatkan komisi kecepatan mining. Nah, di sini paham ya, teman. Nah, jadi seperti itu dua cara untuk menambahkan kecepatan mining kalian dengan cara gratisan ya. Jadi tidak perlu melakukan yang namanya deposit, teman. Nah, di sini untuk penarikan kita belum landing juga. Jadi kita tunggu dulu aja. Nanti jika sudah masuk akan saya lanjutkan videonya, karena ini adalah WD kedua ya, teman. Jadi jangan di-skip untuk videonya. Nanti akan saya lanjutkan ketika landing ataupun tidak landing. Oke, di sini video selanjutin lagi, teman. Kurang lebih sekitar menunggu 20 menitan ya, dan alhamdulillah untuk penarikan kita tadi sudah landing ya, karena di sini sudah ada notifikasi dari wallet saya ya, yaitu rekeningku.com. Langsung aja di sini kita lihat untuk notifikasinya, teman. Oke, di sini sudah masuk ya, deposit sebesar 220 Dogecoin telah sukses ya. Nah, berarti di sini ada biaya potongan penarikan ya sebesar 6 Dogecoin, karena kita tadi penarikannya sebesar 226 Dogecoin ya. Tapi tidak masalah, yang penting di sini masih landing alias masih terbukti membayar, dan 100% ini real gratisan tanpa melakukan deposit 1 rupiah pun. Dan di sini kita langsung lihat aja untuk nominal rupiahnya ya. Untuk nominal rupiahnya kalau dirupiahkan sekitar 470 ribuan ya, karena di sini tadi ada sisa Dogecoin saya sebesar 13 Dogecoin, kurang lebih seperti itu, teman. Oke, jadi artinya untuk website motohas.com di sini masih legit sampai dengan saat ini. Tidak tahu juga besok, lusa ataupun minggu depan apakah masih membayar atau tidak. Nanti kita akan coba update lagi ya untuk website ini. Nah, bagi kalian yang tertarik silakan aja, dan bagi kalian yang tidak tertarik kalian tinggal skip aja untuk video kali ini. Dan sekali lagi di sini saya tidak pernah menyarankan kalian untuk deposit di website apapun termasuk di website ini. Oke, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusi Opis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.